Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore adik-adik mahasiswa Semoga adik-adik mahasiswa sehat semuanya Baik, untuk pertemuan ke-6 ya, Bapak akan bahas tentang uh, IT Security uh, Policy in Company ya Oke, selanjutnya yaitu pendahuluan. Jadi, peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena pertumbuhan internet dan globalisasi, di hampir semua bidang kehidupan. Salah satu faktor pendorongnya adalah kemajuan teknologi yang berhasil membuahkan integrasi teknologi telekomunikasi, informasi, dan multimedia. Meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer, sehingga mulai banyak pemakai yang mencoba bermain atau membongkar sistem yang digunakan atau sistem milik orang lain ya. Jadi menyalahgunakan kemampuannya ya, untuk membongkar sistem orang lain atau yang dikatakan dengan uh, cybercrime ya atau hacker. Kemudian selanjutnya itu definisi keamanan informasi. Perlindungan informasi dan perangkat keras dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang agar menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi resiko bisnis, dan meningkatkan uh, return of investment ya atau ROI-nya serta peluang bisnis ya. itu definisi keamanan sisa, uh, informasi. Kemudian selanjutnya itu prinsip dasar dalam membuat program keamanan informasi ya agar sistem tersebut handal ya. <tuh> Yang pertama yaitu kerahasiaan ya. Jadi kerahasiaan artinya ini adalah e, informasi di e, dijamin hanya tersedia bagi orang yang berwenang ya sehingga pihak yang tidak berhak tidak bisa mengakses informasi. Contoh kerahasiaan adalah seorang administrator tidak boleh membuka atau membaca email milik pengguna. Selain itu kerahasiaan harus menjamin data-data yang harus dilindungi pengguna dan penyebarannya baik oleh pengguna maupun administrator ya seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor kartu kredit, penyakit yang diderita dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari prinsip kerahasiaan ya. Penjelasan dari prinsip kerahasiaan dan contohnya. Kemudian prinsip yang kedua adalah integritas. Integritas artinya informasi dijaga agar selalu akurat untuk menjaga informasi tersebut, maka informasi hanya boleh diubah dengan izin pemilik informasi. Virus Trojan merupakan contoh dari informasi yang integritasnya terganggu, ya, karena virus telah mengubah informasi tanpa izin. Kemudian integrasi informasi ini dapat dijaga dengan melakukan enkripsi data atau membuat tanda tangan digital ya. Nah, ini contoh dari penjelasan integritas ya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu ketersediaan. Ketersediaan artinya ada jaminan ketika pihak berwenang membutuhkan informasi maka informasi dapat diakses dan digunakan Hambatan dalam ketersediaan ini, contohnya, adalah adanya denial uh, of service, ya, attack, atau dos. Jadi, dos ini merupakan serangan yang ditujukan ke server, di mana banyak sekali permintaan ya, uh, yang dikirim ke server, ya dan biasanya permintaan tersebut palsu ya yang menyebabkan server tidak sanggup lagi melayani permintaan karena tidak sesuai dengan kemampuan sehingga server menjadi down atau error ya. Oke, ini contoh dari ketersediaan dan penjelasannya. Kemudian selanjutnya itu penjelasan tentang keuntungan dari kebijakan keamanan keuntungan yang pertama yaitu meningkatkan keamanan data dan jaringan, ya, mitigasi resiko, <tuh> performa jaringan lebih baik, ya, respon cepat terhadap masalah dan uh, downtime ya lebih rendah, kemudian mengurangi stres di tingkat manajemen, mengurangi biaya. Kemudian, selanjutnya yaitu kebijakan keamanan yang baik. Ya, ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama yaitu ringkas dan jelas, kemudian dapat diterapkan dan bermanfaat, layak secara ekonomi, dapat dimengerti. Kemudian realistis ya, konsisten, dapat ditangguhkan secara prosedural, ya. kemudian memenuhi hukum dan regulasi. Selanjutnya itu penjelasan tentang definisi cybercrime ya. Jadi cybercrime ini adalah kejahatan menggunakan teknologi komputer secara ilegal ya. Nah itu definisi tentang cybercrime. Kemudian jenis-jenis cybercrime ya menurut aktivitasnya, menurut aktivitas ada unauthorized access ya. Ini kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem, ya, jaringan komputer, ya, atau tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Contohnya adalah probing dan port scanning, ya. Kemudian, jenis yang kedua adalah illegal content, ya. Jadi kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum ya. Contohnya adalah penyebar luasan pornografi ya, Isu-isu fitnah terhadap individu ya dan sebagainya. Kemudian penyebaran virus secara sengaja yaitu melakukan penyebaran virus yang merugikan seseorang atau institusi dengan sengaja ya. Oke. Jenis yang keempat yaitu data forgery ya. Jadi kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet ya, biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database ya. Oke. <tuh> Kemudian jenis yang kelima yaitu cyber uh, espionage ya atau sabotek and and uh, extorting uh, extortion. <tuh> Jadi cyber espionage ini merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata mata yang terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sedangkan uh, sabotek and exhortation ini merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Jenis yang keenam yaitu cyberstalking, ya ini kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Misalnya yaitu dengan melakukan teror melalui pengiriman email secara berulang-ulang tanpa disertai identitas yang jelas. Kemudian jenis yang ketujuh adalah carding. Ya. Ini adalah kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit yang milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. ya. Kemudian jenis yang kedelapan, hacking dan cracking. Hacker sebenarnya memiliki konotasi yang netral ya. Namun bila kemampuannya penguasaan sistem komputer yang tinggi dari seseorang hacker ini disalahgunakan untuk hal negatif misalnya dengan melakukan perusakan di internet, maka hacker ini disebut sebagai cracker. Aktivitas crack uh, cracking di internet ini meliputi pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web probing, penyebaran virus, hingga pelumpuhan target sasaran ya, yang menyebabkan hang atau crash ya. Oke, jenis yang kesembilan yaitu cyber squatting ya atau tipe squatting ya. Tipe squatting. <coughs> Jadi cyber squatting ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Pekerjaan ini mirip dengan caluk karsis ya. Gitu. Tepo ini adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yang domainnya mirip dengan nama domain orang lain ya. Biasanya merupakan nama domain saingan perusahaan. Oke. Kemudian jenis yang ke-10 adalah hijacking. Jadi hijacking ini merupakan kejahatan pembajakan terhadap hasil karya orang lain. Biasanya adalah pembajakan perangkat lunak, software, dan sebagainya ya. Kemudian jenis yang ke-11 yaitu cyber teroris ya. yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking di, ke situs pemerintah atau militer. ya Kemudian penjelasan cybercrime menurut kegiatannya. Yang pertama adalah cybercrime sebagai tindakan murni kriminal ya. Jadi kejahatan ini murni motifnya kriminal, ada kesengajaan melakukan kejahatan, misalnya adalah carding, yaitu pencurian kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam bertransaksi di internet. Oke. Kemudian <coughs> yang kedua yaitu cybercrime sebagai kejahatan abu-abu ya. Jadi perbuatan yang dilakukan dalam jenis ini masuk dalam wilayah abu-abu karena sulit untuk menentukan apakah hal tersebut merupakan kriminal atau bukan ya. Mengingat motif kegiatannya terkadang tidak dimaksudkan untuk membuat kejahatan. Misalnya adalah probing dan pot scanning yaitu tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain ya dengan pengumpulan informasi sebanyak mungkin namun data yang diperoleh berpotensi untuk dilakukan kejahatan oke ini penjelasan tentang cybercrime crime menurut kegiatannya kemudian selanjutnya itu cybercrime menurut kejahatannya yang pertama yaitu <tuh> cybercrime yang menyerang individu ya. Jadi jenis jenis kejahatan ini sasaran serangannya adalah perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut adalah. Contohnya adalah pornografi, cyber stalking ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah cybercrime yang menyerang hak milik. Ya. Kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain, contohnya adalah pengaksesan komputer secara tidak sah, pencurian informasi, carding, cyber squatting, squitting, ya, tipe squitting, hijacking, dan data forgery. Ya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu cybercrime yang menyerang pemerintah. Jadi kejahatan ini dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Contoh adalah cyber teroris, cracking ke situs resmi pemerintah. Ya. Oke, itu penjelasan tentang beberapa cybercrime menurut kejahatannya. Selanjutnya itu definisi hacker. Ya. Hacker ini adalah seorang yang memiliki keinginan dalam mengetahui kinerja sistem dan jaringan komputer ya. Ini definisi hacker. Kemudian hacker ini dikelompokkan ke dalam lima jenis ya berdasarkan jenis aktivitas. Yang pertama yaitu white hat hacker ya. White hat hacker ini adalah hacker yang memegang teguh standar etika. Akses ke sistem komputer dilakukan bukan untuk tujuan yang merugikan, tetapi untuk menguji ketahanan sistem tersebut. Jadi hacker jenis ini senang mempelajari sistem, ya. Bahkan banyak dari mereka disewa sebagai konsultan keamanan ya, di bidang IT atau jaring, jaringan, ya. Oke. Kemudian jenis yang kedua adalah black hat hacker. Ini adalah jenis hacker yang aktivitasnya menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan ya, seperti menghapus file, pencurian identitas, penipuan kartu kredit, dan berbagai aktivitas merugikan orang lain ya. Jadi hacker ini disebut juga sebagai cracker ya, Kemudian jenis yang ketiga adalah gray head hacker ya. Ini adalah orang yang menganut standar etika ganda dalam aktivitas hackingnya. Ya. Sekali waktu mungkin hacker ini menjunjung etika hacker ya, namun di waktu yang lain aktivitasnya melanggar batas-batas hukum atau norma-norma hukum. Jadi kelompok ini berada di antara white Head hacker dan black head hacker, ya. Kemudian, yang keempat adalah script kiddie hacker, ya. Ini adalah orang yang tidak mahir dengan sistem komputer, namun orang ini mampu menerobos sistem komputer dengan menggunakan software atau tool yang dibuat orang lain, ya. Kemudian, jenis yang kelima yaitu. Hektivis hacker ya. Ini adalah jenis hacker yang mengguna, uh, yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu. Baik itu politik, agama, ideologi dan sebagainya ya. Mereka melakukan website uh, the face ya. untuk menampilkan pesan mereka di website koran ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang beberapa hacker ya ini dikelompokkan ke dalam lima jenis berdasarkan jenis aktivitas. Kesimpulannya, yang pertama yaitu meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer sehingga mulai banyak pemakai yang mencoba bermain atau membongkar sistem yang digunakan sistem milik orang lain simpulan yang kedua penyalahgunaan dari tindakan hacking bahkan kerugian finansial akibat dari kurangnya kebijakan keamanan sistem informasi pada perusahaan banyak terjadi kasus kejahatan di Indonesia dengan menggunakan kelemahan tersebut ya simpulan yang ketiga yaitu keamanan informasi adalah perlindungan informasi dari perangkat keras dan penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang agar menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi resiko bisnis dan meningkatkan ROI ya, atau Return of Investment ya, serta peluang bisnis. Kesimpulan keempat yaitu saya ini adalah kejahatan menggunakan teknologi komputer secara ilegal ya. Sedangkan kesimpulan kelima, hacker adalah seorang yang memiliki keinginan dalam mengetahui kinerja sistem dan dan jaringan komputer ya. Oke, okay. kemudian selanjutnya adalah ini daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih. Ya. Baik, kalau kurang jelas nanti boleh komen atau bertanya di komen YouTube-nya ya, atau di Classroom. Sekian dari Bapak, wabila taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.